Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizca Junaid dalam jalan-jalan Seca. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan lagi nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo kita ke. Ini memasuki pantai baru. Tuh guys, pantai baru. Parkirannya penuh sekali. Guys, ini kita sudah sampai di Pantai Baru dan ayo kita jalan ke sana. Anginnya ini loh guys, waduh, kenceng banget. Ini anginnya besar banget guys. Guys, bersama dengan keluarganya. Ombaknya gede guys, terus di sini tuh anginnya kenceng banget. Tapi hawa laut itu selalu menyegarkan loh guys. Ayo mari datang ke sini. Tuh ada adik kecil yang main di ujung sana. Guys, karena anginnya kenceng banget, jadi kita nggak bisa berlama-lama di pantai ini. Nanti nggak masuk angin. Tapi pantai di sini rekomen banget ya, Mam, untuk didatangi ya, Mam. Rekomen, karena kita udah berpuluh-puluh kali datang ke pantai ini dan iya, selalu senang aja di sini. Iya. Seafoodnya juga enak ya, Ma. Enak, terutama tempatnya Mbak Laila Sari. Laila Sari, teman-teman, itu enak. Rekomen banget buat kalian datang ke sini. Kalau mau main sepeda itu, di sini juga ada. Tuh yang itu. Bagus. Oh iya, bisa juga kalian main apa itu namanya ya, Ma? KPV ya. Iya, pokoknya datang aja ke sini teman-teman. Hidupkan pariwisata kita dengan datang ke teman-teman sekitarnya. Tuh guys, kalian bisa main itu tuh.
keliling. Kita mau beli kelapa tapi dibawa pulang guys, karena di sini tuh rame banget, nget. Pada datang ke sini para wisatawannya. Nih kalian bisa lihat kan, parkirnya aja penuh di sini. Jadi silakan datang tapi dengan protokol keamanan tentunya ya, pakai maskernya. Ini karena orang-orang pada di sana semua, jadi aku pakai di sini. Apa? Oh, yang di sana tadi udah. Sana tadi penuh dengan orang juga. Iya. Pokoknya tetap jangan lupa jaga ya. Jarak. Oh, jaga cuci jarak. Cuci tangan. Pakai masker. Pakai masker. Kalau ada orang, kita harus pakai masker. Ya, betul sekali. Nih guys, di sini banyak yang jualan, jadi jangan lupa kalau ke sini juga jajan ya, dilarisi. Ini kuliner bakso di Pasar Celep, harganya 6.000 seporsi. Masjid Agung. Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Seca Junep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.